Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Akun di channelnya Akun Anak Rantau. Kesempatan hari ini saya akan membagikan tutorial cara mengecilkan leher baju kaos yang kebesaran atau melar tanpa mesin jahit atau tanpa dibongkar. Yuk kita langsung aja ke tutorialnya. Yang pertama kita harus menyiapkan dulu air hangat seperti ini di wadah ya. Selanjutnya kita masukkan baju kaosnya atau bagian leher baju kaosnya seperti ini. Kita rendam sekitar 3 menit ya. Selanjutnya kita harus menyiapkan setrikaan seperti ini. Kita siapkan setrikaan dan juga alas. Alasnya yang tebal ya teman-teman. Alasnya bisa anduk dan juga bisa selimut ya, pokoknya yang bahannya tebal ya. Selanjutnya kita ambil baju kaos yang tadi direndamnya di bagian lehernya, kita peras airnya seperti ini, kita peras sampai tidak ada airnya. Selanjutnya kita letakkan di atas anduk seperti ini. Kita rapihkan di atas anduk seperti ini ya. Selanjutnya setelah diratain, kita timpa lagi menggunakan anduk. Selanjutnya kita tutupkan lagi menggunakan anduk atau kain yang tebal seperti ini. Selanjutnya setelah ditutupin, kita ambil setrikaan panas dan kita letakkan di atasnya seperti ini. Dan kita gosok atau setrika sampai kering ya. Dan cara ini bisa dilakukan secara berulang-ulang ya, supaya hasilnya lebih bagus dan lebih maksimal. Meskipun cara ini tidak bisa mengembalikan leher baju kaos yang melar, tapi cara ini bisa mengurangi ukuran leher baju kaos yang melar sekitar 2-3 cm. Dan sebelum lanjut kita ke videonya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang selalu hadir dan selalu menonton video dari channel ini. Dan teman-teman yang baru gabung, saya mengucapkan selamat datang di channel Akun Anak Rantau. Dan jangan lupa supaya saya lebih semangat lagi membuat video-video tutorial jahit yang bermanfaatnya menggunakan tangan. Jangan lupa di share, like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Tutorial cara mengecilkan leher baju kaos yang besar atau yang melar atau kebesaran tanpa mesin jahit atau tanpa ada jahitan dan tanpa harus dibongkar. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.